Assalamualaikum semuanya, Bunpa. Maaf ya, di video kali ini Umi tidak videoin dari awal karena Umi sambil menjaga anak yang sedang sakit. Nah, ini Umi lagi bikin sup ceker ya, Bunpa. Nah, bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian tumis ya, Bunpa. Kalau sudah harum, kita tambahkan air. Nah, di sini Umi potong wortelnya dadu ya, Bunpa. Nah, ketika air sudah mendidih, kita masukkan wortelnya ya, Bunpa. Nah, Bunpa, kita jangan lupa masukkan daun bawang ya. Kalau Umi, daun bawangnya diikat. Jadi nanti setelah matang bisa dikeluarkan. Jangan lupa ditutup supaya wortelnya empuk ya. Biar tambah enak, jangan lupa goreng bawang merah dan bawang putih ya, Bunpa. Nah, maaf ya Bunpa, cekernya lupa Umi video ini Bunpa. Ini Umi juga sudah masukkan daun seledri. Tidak lupa tambahkan tomat ya Bunpa. Dan masukkan bawang yang tadi sudah digoreng. Oh iya Bunpa, ini ceker sudah empuk ya sebelumnya. Ceker dimasak dengan metode 5-30-7. Nah, yang pengen tahu metode itu ada di video Umi sebelumnya ya Bunpa. Jangan lupa masukkan penyedap rasa, merica, garam dan gula secukupnya ya Bunpa. Kalau Umi di sini pakai garam Himalaya dan kaldu jamur. Terima kasih Bunpa sudah menyaksikan video dari Umi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.